Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara membuat rig ataupun pegangan kamera dari bahan-bahan yang sederhana, yaitu dari pralon. Rig sendiri adalah sebuah alat bantu kamera yang berfungsi untuk memudahkan kita dalam mengambil sebuah video. Selain itu juga untuk meminimalisir getaran ataupun shaking saat kita mengambil sebuah video. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel ini jika merasa bermanfaat. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Ini dia. Oke, yang pertama kita butuhkan yaitu pralon berukuran 1,2 ataupun setengah yang telah kita potong menjadi beberapa bagian, yaitu ada yang berukuran 15 cm dan juga 20 cm. Kemudian bengkokan dan juga sambungan tape pralon. Kalian bisa dapatkan barang ini di toko material pastinya. Harga satuan dari sambungan ataupun tape ini yaitu sekitar 2-4 ribuan, tergantung kualitas dan juga merek tentunya. Selanjutnya lem pralon. Sebenarnya gak pakai lem pralon juga gak apa-apa. Kalian juga bisa menggunakan lem fox, lem power glue ataupun lem yang lainnya, asalkan jangan lem berit ya. Kemudian dudukkan kamera. Di sini saya menggunakan kayu yang sudah saya bentuk sedemikian rupa. Kemudian busa pegangan. Busa ini biasa digunakan pada stang ataupun pedal gas motor. Selanjutnya cat spray, yaitu di sini saya menggunakan Velox warna hitam dop. Oke, setelah semua alat dan bahan siap, kita langsung aja rangkai. Yuk.
Nah, setelah semua selesai dirangkai, tinggal kita chat menggunakan Velox. Daripada ngechat dia tapi gak dibalas, mending ngechat Pralon aja. Lebih pasti. Oh iya, usahakan ngechatnya itu siang hari ya, jangan malam apalagi subuh. Kenapa? Karena chat ini harus terkena sinar matahari secara langsung. Kenapa? Agar cepat kering juga. Cat semua permukaan pralon dengan rata ya, jangan sampai ada bagian yang gak kecat pokoknya. Tunggu sebentar ataupun beberapa menit, buat 2 ataupun 3 lapisan agar catnya itu awet dan juga kelihatan bagus lah hasilnya. Nah, setelah dicat, lalu kita pasang dudukan untuk kameranya. Dipasangnya menggunakan baut. Langsung saja kita pasang. Usahakan bautnya kencang ya. Nah, jadi deh grip kamera ataupun pegangan kamera. Nanti kameranya itu dipasang di sini. Nah, langsung saja sekarang kita pasang ini ke kamera. Caranya, buka dulu ininya. Kemudian pasang pada kamera. Kemudian pasang pada rig ini. Ini juga harus kencang pas memasang bautnya. Usahakan pasangnya dengan kencang ya, agar tidak jatuh nanti. Oke, dah jadi dah. Tinggal kita coba. Oke, mungkin itu saja untuk tutorialnya kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.